Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Jaya Body Jeep Sukoharjo. Kali ini kita mereview Jimny tahun 82. Warna kuning ini. Asli Trepes, tahun 82 asli Trepes. SJ410 ini kodenya. 4x4 aktif, tidak dengung, tidak ngorok. AC sangat dingin sekali, power steering crown. Rem sudah upgrade cakram Katana, pakai servo, free lock Aisin, ban Komodo Extreme 31, velg OM-nya Jimny, saya celong 8,5 inch. Ini tampak catnya sangat mulus sekali pemirsa. Dari depan ada tanduk itu, totokan kap mesin. Wiper berfungsi normal, semprotan air berfungsi normal. Nah, panggangan sate sudah ditutup dengan fiber lambang Jimny. Tampak samping ada lebar spion ala-ala Jimny. Untuk lampu sein sudah saya ganti kristal, fender OM-nya Jimny. Ban 31 Komodo Extreme. Untuk selibur-selibur rapi bersih. Untuk velg celong ini, velg Aisin. Ban sangat tebal sekali. Tampak dari depan, grill masih original SJ410 tahun 82 Trepes. No penyok, no nabrak pokoknya. Untuk damper ARB, replika ARB. Catnya ini Dove pasir, bagus sekali pemirsa. Ngedop, kasar, bagus. Untuk sein ini sudah saya upgrade punya ETAF. Untuk per ini full set Futura ini. Skoknya Ome. Garden masih standar aslinya Jimny. Untuk plat nomor baru sampai 2025 pajak hidup. Untuk lampu daymaker juga baru. Untuk AC sangat dingin sekali ini pemirsa. Istimewa. Untuk kaki-kaki sempurna. Tidak ada yang ngeloyor ataupun lari-lari. Kanan kiri aman. Tetap tegak lurus. Anteng setirnya. Ini free lock Aisin, velg celong OM-nya Jimny. Ban Komodo Extreme 31. Untuk fender masih aslinya. Untuk rating kristal. Nah, untuk selibur-selibur bersih rapi. Tampak samping ada seat bar atau footstep ini seamless bikinan dari Malang, ini teman dari Malang. Untuk baut-baut pintu sudah diganti L stainless. Pin hood ada kanan kiri ini. Untuk talangan air masih bagus sekali. Red bar sangat terang. Talang air juga baru ini kanan kiri pemirsa. Nah, untuk handle-handle kunci sudah saya modif pakai yang bulat, anti maling lah intinya. Untuk stiker ini ala Jaya Body Jeep Sukoharjo, wild wind, simple saja tapi bagus. Tampak belakang kiri ada fender OM-nya Jimny. Untuk ban masih gondrong, masih tebal sekali pemirsa. Komodo Extreme 31 tubeless. Untuk anting ini memakai anting 12 cm. Nah, ini ada stiker Yogyakarta 4x4. Kita lanjut ke belakang, pemirsa, ada damper ARB. Cat sangat mulus, bagus, kinclong, nat lempeng sekali pemirsa. Nah, kita lihat plat nomor baru. Kunci-kunci juga baru ini. Untuk knalpot dari Dastek Semarang. Emblem-emblem 4-wheel drive juga komplit, emblem Jeep. Untuk damper ARB ini memakai lampu Daihatsu Grand Max, cakep pemirsa. Ada lubang cycle-nya juga. Untuk lampu atret juga sudah dikasih. Nyala juga, ada hanger tail seamless, tebel. Untuk ban serepnya masih gondrong, masih belum pernah dipakai buat di jalan raya, masih
ada rambutnya, stikernya dari pabrik ban masih ada. Kita lihat, nah itu skoknya, yang belakang pakai kayak bak ultra, tangki-tangki masih bagus, no penyok, no bocor, pokoknya gardan rapi bersih. Untuk per sudah set Futura ini, 5 tumpuk. Nah ini stiker bannya masih baru, GT Radial gajah tunggal ini. Damper-damper sangat bagus, kuat, kenceng. Bagus sekali pemirsa, istimewa. Nah, ban-ban masih gondrong, selebur tidak ada yang keropos sama sekali. Bersih, rapi. Post step seamless. Istimewa pemirsa. Tampak dari luar istimewa. Oke, kita lanjut untuk interiornya pemirsa. Oke, kita lanjut untuk review interior. Door trim sangat rapi, kombinasi warna trim hitam dan putih MBTEC. Untuk karet-karet rapi, baru semua, nat-nat masih utuh. Untuk jok ini MBTEC trim baru, warna kombinasi black and white. Untuk setir-setir masih originalnya Katana. Ini dashboardnya sudah upgrade Katana tahun 95, biar tampak lebih elegan, lebih modern. Untuk karpet lantai full set baru MBTEC. Ini untuk speedometer, kontrol bensin, kontrol oli, kontrol temperatur, RPM, nyala normal, berfungsi normal. Nah ini untuk cut off nya, kunci cut off nya. Untuk AC ini sangat dingin sekali pemirsa, full set baru, AC nya full set baru. Nah untuk door trim juga baru. Untuk plafon-plafon ini baru, istimewa, rapi sekali pemirsa. Untuk jok sudah ada depan untuk Katana GX. Nah ini istimewa pemirsa, sangat rapi sekali interiornya. Untuk sabuk pengaman ada kanan kiri. Untuk handrem ini juga masih berfungsi normal, 4x4 aktif. Versneling masih 4 speed. Power steering crown ini pemirsa. Untuk wiper, lampu-lampu semua normal. Kita tutup pemirsa. Nah, tutupan pintunya aja masih enak sekali pemirsa, nat rapet, lempeng. Kita buka hanger tire-nya, kancingan hanger tire. Kita buka. Nah, ini kita buka. Kita buka pintunya. Nah, pintu belakangnya aja masih sangat mulus sekali pemirsa. Istimewa. Koleksi Jaya Abadi Jeep tidak ada yang mengecewakan pemirsa. Istimewa ini. Rapi, benar-benar rapi, bersih. Pengerjaan detailing sekali. Untuk jok belakang juga MBTEC baru. Istimewa pemirsa. Interiornya sangat bersih, rapi. Lantai-lantainya juga utuh. Kita tutup pemirsa. Nah, tutupan pintunya aja masih sangat enak sekali. Terus hanger tire kita tutup. Kita cantolin di sini kawatnya. Nah, ini sudah kuat, sudah kenceng. Kita lanjut ke interior bagian kiri. Nah, ini karet-karet utuh. Nat-nat rapi, door trim baru. Untuk dashboard sangat rapi sekali ini, sudah upgrade Katana 95. Karpet lantai juga bagus sekali. Jok-jok baru semua ini, trim baru semua. Istimewa pemirsa. Nah ini tutupan pintunya aja masih enak sekali pemirsa. Oke, kita lanjut ke mesin.
kita buka pin hoodnya. Kita buka pemirsa, sandarin di sana. Untuk kap mesin sangat bagus sekali pemirsa, saya cat hitam biar kelihatan bersih. Nah, untuk aki ini 120 ampere merek Amaron. Ini akinya mahal. Kemarin saya beli 2 juta setengah pemirsa. Untuk relnya sudah saya jajar di sini. Untuk karburasi baru ini Katana 2005. Terus rem servo. Dinamo starter sudah reduksi pemirsa. Untuk pengapian ini sudah CDI. Dinamo ampere sudah 100 ampere ini. Ada extra fan Karimun. Radiator sudah upgrade ini. 3 play ini. Terus power steeringnya itu bornya Kron. Ini pompa power steeringnya pakai Klesi. Kompresor AC-nya itu di belakang Denso. Ini pompa power steering, ini semprotan air. Untuk ini CDI-nya bagus sekali. Untuk herdernya ini Dustek dari Semarang pemirsa. Stiker-stiker bak persnelingnya masih ada semua. Istimewa pemirsa. Ini mesin kering, bagus, no ngebul. Sehat betul ini pemirsa. Kita jajal, kita bunyikan mesinnya. Masuk netral. Kita on-kan pakai cut off di bawah sini cut off-nya. Jatuh. Kita start. Langsung jreng pemirsa. Nah, ini pompa bensin sudah pakai rotak pemirsa. Mesin sangat sehat sekali pemirsa. Ringan betul. Extra fan Karimun otomatis ini kalau temperatur naik kipasnya muter, kalau temperatur stabil dia berhenti. Istimewa pemirsa, mesin sangat halus sekali, bersih, kering, no ngebul, no ngebos, sehat betul ini. Ini nokonnya sudah 242 ini. Istimewa. Monggo pemirsa, di Pinang koleksi Jimny dari Jaya Abadi Jeep Sukoharjo di akhir bulan ini. Ini Jimny SJ410 tahun 82. Speknya ini power steering Kron, cakram, servo, free lock Aisin, AC full set baru, kompresor Denso ini, cat sangat mulus sekali, ban Komodo Extreme 31, velg celong 8,5 inci, webnya Jimny, damper ARB depan belakang, ada LED bar, lampu depan daymaker, kaki-kaki upgrade Futura ini, skok depan pakai Ome, ada set bar seamless, cat sangat mulus sekali pemirsa, warna kuning tembus STNK BPKB, pajak baru ini pemirsa, asli trepes, mesin sangat sehat sekali, knalpot dari Dustek Semarang. Untuk damper ARB belakang pakai hanger tear, ban belakang masih baru, masih ada stikernya dari toko. Kelistrikan normal semua ini. AC sangat dingin sekali. Monggo pemirsa, silahkan bila berminat hubungi admin Jaya Abadi Sukoharjo. Mumpung ada barang recommended, monggo silahkan. Dibuka harga 86 juta. Nego tipis, silahkan hubungi admin Jaya Abadi Jeep Sukoharjo. Terima kasih.